Hari ini kita melanjutkan perjalanan pulang. Kita ini ada di Stasiun Ambarawa atau kita berada di Museum Ambarawa ya. Ini tiketnya per orang tadi 10.000 ya. Dan kalau masuk di sini itu kita sudah harus scanning untuk vaksin ya. Sertifikatnya ini di lokomotif ya. Ini yang pertama lorong seperti ini, dan kalau kita lihat nih sudah mulai banyak perubahan ya. Bagus tuh ya. Dulu saya masa kecilnya kalau pas ke Ambarawa itu sering diajak tante saya ke sini melihat kereta api ya. Namanya anak kecil lihat kereta api itu sudah seneng banget gitu ya. Oke, dan ternyata ini masih rame juga ya, berada di kawasan Museum Kereta Api ya. Ini ada gambar-gambar atau sejarah kereta, mungkin termasuk fungsi-fungsi dari kereta, pengertiannya itu juga ada ya. Oke. Terus di sini bagus ya. Jadi ada edukasinya, terowongan lampungan dan seterusnya ya, dibaca. Nanti kalau kurang puas kita bisa googling juga ya. Oke. Guys, ini foto-foto seperti zaman perjuangan ya. Ya memang hitam putih gini guys ya toh. Tapi ini mungkin ada hubungannya dengan kereta. Seorang anggota Palang Merah tengah membantu evakuasi penduduk yang berasal dari Gombong, Mei 1948. Sumber Gahetma. Ini ya. Terus ini masa-masa dulu, tahun 48 juga. Kereta membawa delegasi dan tahanan dari Yogyakarta berhenti sejenak di stasiun Purwokerto, Mei 48. Ya. Ini nuansa perjuangan seperti ini ya. Oh, terus ini ada ini. Ya, ada sabotase kereta api oleh pejuang untuk menghalau tentara Belanda di Karawang Juli 1947, sumber Gahetna. Seperti ini ya perjuangannya ya. Memegang peranan penting nih kereta. Puing stasiun Purwokerto yang dihancurkan oleh pejuang Juli 48 ya. Oke, terus ini ada antrian penumpang saat membeli karcis jurusan Cikampek di stasiun kereta api 17 Februari 48. Ini sumber Antri ya.